Biar gak kebanyakan intro, di konten kali ini kita akan membuat multiverse konsep Elemental Bowboy versi teman-temannya. Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Yay! Di kuasa elemental Yaya yang pertama, kita ada kuasa dari elemental Halilintar yang merubah Yaya menjadi Yaya Halilintar. Memiliki corak yang tetap sama dan konsisten seperti Boboiboy Halilintar, Yaya Halilintar dibalut dengan busana yang lebih kalonat, desainkan seperti wanita-wanita Jepang, dengan ciri khas Yaya yang tetap memakai kerudung dan shawl yang menjuntai. Namun Yaya Halilintar memiliki shawl yang melingkar ke belakang. Untuk kemampuan kurang lebih tetap sama seperti Boboiboy Halilintar, namun Yaya Halilintar menggunakan senjata yaitu Belati Halilintar. Walaupun tidak sebesar dan sepanjang pedang ganda dimiliki Boboiboy Halilintar, Belati Halilintar ini bertujuan untuk mengumpulkan dan memusatkan energi Halilintar pada Yaya, sehingga pada saat sekali saja mengeluarkan serangan, serangan itu akan berdampak besar pada musuhnya. Di elemental Yaya yang kedua, kita ada elemental Taufan yang merubah Yaya menjadi Yaya Taufan. Tetap menggunakan corak dan warna seperti Boboiboy Taufan, Yaya Taufan menggunakan suit atau baju ke arah Chinese suit yang siret settingnya ada di pinggir, dengan corak kerudung yang tetap sama seperti Boboiboy Taufan, dan si shawl yang menjadi ciri khas Yaya yang mengembang ke belakang seperti sayap. Dalam segi kemampuan, Yaya Taufan tetap sama seperti Boboiboy Taufan. Namun, senjata yang digunakan oleh Yaya Taufan adalah sapu Taufan. Berbeda dari Boboiboy Taufan yang berdiri saat mengendari habobotnya, sapu Taufan ini hanya diduduki oleh Yaya dan berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan angin di belakangnya dan menggiring arah angin tersebut ke lawannya. Di elemental Yaya yang ketiga, kita ada elemental Gempa yang merubah Yaya menjadi Yaya Gempa. Tetap mengadaptasi desain dari Boboiboy Gempa, Yaya Gempa ini sama membuka jaket depannya dengan dalaman berwarna merah sama seperti Boboiboy Gempa. Untuk corak kerudungnya tetap disamakan, menyesuaikan dengan corak pada bajunya. Dan shawl yang dimiliki oleh Yaya Gempa ini menghadap ke depan. Dan untuk kemampuan dari Yaya Gempa ini mungkin ya 11-12 sama Boboiboy Gempa. Namun untuk senjata yang digunakan oleh Yaya Gempa ini adalah Female Golem, yaitu golem tanah versi wanita. Sebenarnya wujudnya sama saja seperti golem pada umumnya, namun dengan tubuh yang mirip seperti wanita yang ramping, membuat golem ciptaan Yaya ini memiliki fleksibilitas dan gaya bertarung yang lebih lincah dibandingkan golem yang biasa. Di elemental Yaya yang keempat, kita ada elemental Blaze yang merubah Yaya menjadi Yaya Blaze. Seperti Boboiboy yang lain, desain dari Boboiboy Blaze diterapkan ke Yaya Blaze yang menggunakan style jaket yang pendek. Namun lengan pendek yang dimiliki oleh Boboiboy Blaze tidak diterapkan pada Yaya Blaze, digantikan dengan tangan panjang berwarna hitam. Dan untuk posisi shawl-nya yang menyatu dengan kedua tangan Yaya. Selain itu, untuk dalam segi pertarungan mungkin 11-12 dengan Boboiboy Blaze. Namun untuk senjata yang digunakan oleh Yaya Blaze ini bukan cakra api, melainkan hula hoop api, yang dimana Yaya tidak perlu menggoyangkan tubuhnya untuk memutar hula hoop api ini, karena hula hoop ini akan mengelilingi tubuhnya sendiri untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Dan ia juga bisa menghempaskan energi panas dari hula hoop apinya untuk menjadi serangan kepada musuhnya. Di elemental Yaya yang kelima, kita ada elemental Ice yang merubah Yaya menjadi Yaya Ice. Memiliki desain yang sama seperti Boboiboy Ice yang menggunakan hoodie berbulu yang mengambil desain atau style dari orang-orang
Eskimo. Dan untuk posisi salnya yang dari depan menjuntai ke belakang, dan kerudung yang tetap mengikuti corak dari topi Boboiboy Ice. Untuk segi kemampuannya sama seperti yang lain, tidak jauh berbeda dari Boboiboy Ice. Namun untuk senjata yang digunakan oleh Yaya Ice ini bukan panah ice, melainkan meriam ice. Namun karena meriam ice ini lebih berat, kalau digunakan oleh Yaya, itu membuat Yaya memilih untuk meluncurkannya di atas es, sehingga Yaya bisa memberikan serangan-serangan yang akurat dari jarak yang jauh, namun dengan posisi yang tidak stabil. Di elemental Yaya yang keenam, kita ada elemental Duri yang merubah Yaya menjadi Yaya Duri. Tetap mengambil style dari Boboiboy Duri, namun ada sedikit perubahan dari jaket yang digunakannya karena lebih memanjang ke bawah untuk menjaga kesopanan. Selain itu, kerudungnya juga menggunakan corak yang sama dan shellnya yang melingkar di tangannya, yang mirip seperti penari tradisional. Untuk segi kemampuan tetap sama seperti Boboiboy Duri, namun untuk senjatanya Yaya menggunakan mawar berduri, yang si mawar ini bersifat seperti pengalih perhatian dari musuhnya, sehingga pada saat musuh-musuhnya itu terfokus pada mawar yang diciptakan oleh Yaya, mereka tidak akan sadar dengan duri-duri yang ada pada batang mawar tersebut, sehingga dengan mudah melukai lawannya. Di elemental Yaya yang terakhir, kita ada elemental Solar yang merubah Yaya menjadi Yaya Solar. Tetap mengambil desain dari Boboiboy Solar, Yaya tetap anggun dengan busananya, mengambil warna kerudung putih dan untuk corak yang disimpan di tali kacamatanya, dan bagian bawah jaket yang dibuat lebih memanjang, yang membuat Yaya Solar itu terlihat lebih anggun dan balance dengan Boboiboy Solar yang terlihat sangat keren. Kalau untuk segi senjata dan kekuatan mungkin sama dan persis seperti Boboiboy Solar. Namun untuk teknik yang digunakan oleh Yaya, Yaya lebih memilih menggunakan kecepatannya untuk menghasilkan serangan yang lebih banyak, sehingga pada saat serangan pertama dihempaskan, ia bisa berpindah menggunakan lompatan cahaya untuk menghasilkan serangan kedua dan seterusnya, sehingga ia bisa menyerang dalam Di kuasa yang pertama, kita ada Feng yang menggunakan kuasa elemental Halilintar yang merubah Feng menjadi Feng Halilintar. Untuk desainnya tetap tidak jauh berbeda dari Boboiboy Halilintar, namun tetap dengan ciri khas Feng yang menggunakan baju dengan bawahan yang lebih panjang. Kita masuk langsung ke senjata andalan, yang dimana Feng menggunakan senjata andalannya yaitu Harimau Halilintar. Seperti kita tahu, harimau adalah jenis kucing terbesar dari spesiesnya, bahkan lebih besar dari singa. Harimau juga adalah kucing tercepat kedua dalam berlari setelah cheetah. Dengan menggunakan Harimau Halilintarnya, Feng dapat bergerak dengan lebih cepat karena ia bisa menungganginya. Dan Harimau Halilintar juga dilengkapi dengan cakar halilintar yang cukup kuat, sehingga Harimau Halilintar itu tidak berfokus hanya pada kecepatannya saja, melainkan kekuatannya juga yang berimbang, sehingga menghasilkan daya serang yang lebih besar terhadap musuh-musuhnya. Di kuasa yang kedua, kita ada Feng yang menggunakan kuasa elemental Taufan yang merubahnya menjadi Feng Taufan. Untuk desainnya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Taufan, namun untuk Feng Taufan dan elemental yang lain, setiap berganti elemental, gaya rambutnya akan berganti juga. Untuk senjata andalannya, Feng Taufan dilengkapi dengan Elang Taufan, yang dimana seperti kita tahu, elang merupakan salah satu dari hewan yang terdapat di seluruh dunia kecuali Antartika. Dalam bahasa Inggris, eagle atau elang merujuk pada burung pemangsa berukuran besar dari suku Achiptridae, terutama genus Aquila. Sama seperti Boboiboy Taufan yang menggunakan Hagbot Taufan untuk terbang, Feng Taufan menggunakan Elang Taufan untuk terbang dan bisa melancarkan berbagai macam serangan melalui udara. Selain itu, Elang Taufan juga bisa digunakan untuk menciptakan badai.
dengan satu kali hentakan sayapnya. Di kuasa yang ketiga, kita ada Feng yang menggunakan kuasa dari elemental gempa yang mengubah Feng menjadi Feng gempa. Untuk penampilannya tetap tidak jauh berbeda dari Boboiboy gempa, namun untuk Feng gempa ini memiliki style rambut yang dibelah dua. Untuk senjata andalannya, Feng menggunakan gorila gempa untuk melawan musuh-musuhnya. Seperti kita tahu, gorila adalah jenis primata yang terbesar. Makanan gorila terdiri dari sayur-sayuran, walaupun kadang juga makan serangga. Karena itu, gorila dapat digolongkan sebagai binatang omnivora. Gorila juga berasal dari hutan tropis di Afrika. Dengan menggunakan gorila gempa ini, Feng dapat memiliki defense yang sangat kuat dan power yang sangat luar biasa. Dan selain itu, dengan cara menghentakkan kedua tangannya ke tanah, gorila gempa dapat menghasilkan gempa dengan gaya yang cukup besar sehingga bisa menghancurkan objek yang ada di depannya. Di kuasa yang keempat, kita ada Feng yang menggunakan kuasa elemental Blaze yang berubahnya menjadi Feng Blaze. Untuk penampilannya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Blaze, namun untuk Feng Blaze ini memiliki rambut yang dinaikkan ke atas dan memiliki jambul. Untuk senjata andalannya, Feng menggunakan Naga Blaze yang seperti kita tahu, naga adalah sebutan umum untuk makhluk mitologi yang berwujud reptil berukuran raksasa. Makhluk ini muncul dalam berbagai kebudayaan, pada umumnya berwujud seekor ular besar, tetapi ada pula yang menggambarkannya sebagai kadal bersayap yang menyemburkan api. Dengan begitu, Feng dapat menggunakan naga bayangnya untuk melindungi dirinya saat bertempur di medan pertempuran, dan juga ia bisa menggandakan serangannya karena naganya saja bisa menghembuskan api. Dan Feng bisa menambah daya serangnya dengan menyemburkan api yang sama, sehingga menciptakan serangan api yang luar biasa besar. Di kuasa yang kelima, kita ada Feng yang menggunakan kuasa elemental Ice yang berubahnya menjadi Feng Ice. Untuk gayanya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Ice, namun Feng ini memakai hoodie yang menutupi sebagian dari kepalanya. Untuk senjata andalannya, Feng Ice menggunakan Hue Ice, yang dimana Hue adalah salah satu predator laut yang menduduki puncak rantai makanan di laut. Hue juga termasuk penghuni laut yang memiliki keluarga besar di bumi. Ada lebih dari 400 jenis hiu, lalu di Indonesia ada sekitar 117 jenis hiu. Dan si keluarga hiu ini cukup unik karena memiliki ukuran yang beragam, seperti hiu katal pigmi yang kecil dan hiu paus yang memiliki ukuran yang sangat besar. Dengan begitu, Feng juga dapat merubah-rubah jenis dari hiu ice-nya, sehingga dapat menghasilkan berbagai macam serangan yang unik. Selain itu juga, hiunya bisa menyelam di daratan, sehingga bisa menjadi serangan kejutan kepada lawannya. Di kuasa yang keenam, kita ada Feng yang menggunakan kuasa dari elemental duri yang berubahnya menjadi Feng Duri. Untuk penampilannya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Duri, namun untuk rambutnya memiliki tekstur yang lebih keriting dibandingkan yang biasanya. Untuk senjata andalannya, Feng Duri menggunakan ular berduri. Yang seperti kita tahu, ular adalah kelompok reptilia tidak berkaki dan bertubuh panjang yang tersebar di luas dunia. Secara ilmiah, semua jenis ular dikelompokkan dalam satu subrido, yaitu Serpentes, dan juga merupakan anggota dari subrido Squamata atau reptilia bersisik. Dengan menggunakan ular duri ini, Feng Duri dapat bergerak dengan lebih lincah dan bergelantungan dimanapun. Selain itu, karena material pembuat ular duri ini adalah tanaman, itu juga yang membuat ular duri ini tidak memiliki ujung, atau si tubuhnya itu bisa terus memanjang. Di kuasa yang terakhir, kita ada Feng yang menggunakan kuasa elemental solar yang merubahnya menjadi Feng Solar. Untuk gayanya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Solar, namun untuk rambutnya terinspirasi dari karakter yang sudah pasti kalian tahu sih. Tulis jawabannya di kolom komentar ya, bagi kalian yang tahu. Untuk senjata andalannya, ia menggunakan merak solar. Seperti kita tahu, merak adalah 3 spesies burung dalam genus Pavo dan Apropavo dari familia ayam hutan. Dan burung jantannya memiliki bulu ekor yang indah
yang dapat dikembangkan untuk menarik perhatian dari merak betina. Dengan menggunakan merak solar ini, Feng Solar dapat menggunakan berbagai macam serangan dengan menggunakan bulu dari meraknya, seperti menyilaukan musuhnya, mengempaskan bulunya menjadi serangan tombak, dan yang uniknya lagi, si merak solar ini tidak bisa disentuh oleh musuhnya karena ia hanya bentuk entitas energi dari elemental solar yang diciptakan oleh Feng. Di elemental yang pertama, kita ada Kaizo yang menggunakan kuasa dari elemental halilintar yang merubahnya menjadi Captain Halilintar. Untuk segi desainnya tidak jauh berbeda dari Bobo Boy, namun Captain Halilintar ini memiliki topeng yang menutupi wajahnya dengan motif halilintar. Untuk senjata andalannya, ia dilengkapi dengan pedang kembar halilintar, namun dengan style pedang seperti pedang bajak laut. Dengan menggunakan kedua pedang ini, Captain Kaizo bisa bergerak dengan sangat lincah untuk mendebas musuh-musuhnya. Dan selain itu, Captain Kaizo juga lebih berfokus kepada kecepatan dan ketepatan serangan. Dengan begitu, Captain Kaizo bisa menghasilkan jangkauan serangan yang lebih luas lagi, yang bahkan dengan kecepatan luar biasanya, Captain Kaizo bisa menembus tubuh dari lawannya. Di kuasa elemental yang kedua, kita ada Kaizo yang menggunakan kuasa dari elemental Taufan yang merubahnya menjadi Kapten Taufan. Untuk desainnya tidak jauh berbeda dari Bobo Boy Taufan, namun ia memiliki topeng yang memiliki corak seperti burung elang yang membuatnya terlihat lebih keren. Untuk senjata andalannya, Kapten Taufan ini dilengkapi dengan kemudi Taufan. Walaupun hanya sebuah setir kemudi, namun kemudi Taufan ini memiliki kemampuan yang cukup epic, yang dimana Captain Taufan tidak perlu melakukan pertarungan karena ia bisa mengendalikan angin dengan sesuka hati menggunakan kemudi Taufannya. Jadi semakin diputar dengan kuat si kemudinya, si kekuatan angin Taufannya juga akan semakin besar. Selain itu, si setir Taufan ini bisa mengubah arah angin sehingga ia bisa menetralkan angin yang bahkan diciptakan oleh musuh. Di elemental yang ketiga, kita ada Kaizo yang menggunakan elemental gempa yang merubahnya menjadi Captain Gempa. Untuk desainnya tidak jauh berbeda dari Bobo Boy Gempa, namun ia dilengkapi dengan topeng yang memiliki visor yang bergaris-garis, membuatnya terlihat lebih kuat. Untuk senjata andalannya, ia dilengkapi dengan tameng gempa. Tapi ini bukan sembarangan tameng, karena tameng ini adalah bagian inti untuk menciptakan golem super raksasa yang bisa diciptakan oleh Captain Gempa, yang mungkin untuk ukurannya kurang lebih sama seperti Gagatoa Ice, atau mungkin bisa lebih. Namun selain itu, ia juga bisa memanipulasi bebatuan yang ada di dalam dirinya, yang sehingga pada saat para musuh akan menyerangnya, Captain Gempa bisa menjaga jarak dengan musuh-musuhnya sehingga si pertahanannya tidak akan mudah untuk ditembus. Di elemental yang keempat, kita ada Kaizo yang menggunakan kuasa dari elemental Blaze yang merubahnya menjadi Captain Blaze. Untuk penampilannya tidak jauh berbeda dari Bobo Boy Blaze, namun ia memiliki visor atau topeng yang bertanduk dan bercorak api, dan ia menggunakan senjata yang bernama tombak Blaze yang membuat dirinya terlihat seperti devil. Dengan menggunakan tombak Blaze ini, Captain Blaze bisa lebih leluasa dalam menyerang musuhnya. Jadi ia bisa melakukan serangan jarak dekat dan serangan jarak jauh. Selain itu, dengan menggunakan tombak Blaze-nya, Captain Blaze bisa mengubah cuaca yang ada di sekitarnya menjadi sangat panas. Dan selain itu, ia juga bisa memancarkan serangan api yang sangat panas kepada musuhnya, yang bahkan bisa melecehkan material-material yang dilewatinya. Di kuasa yang kelima, kita ada Kaizo yang menggunakan kuasa dari elemental Ice yang merubahnya menjadi Captain Ice. Untuk desainnya sama seperti yang lain, tidak jauh berbeda dari Bobo Boy Ice.
namun ia dilengkapi dengan topeng yang mirip seperti Saber-Tooth Tiger atau harimau bergigi pedang. Untuk senjata andalannya, ia dilengkapi dengan shotgun ice yang memiliki bentuk yang cukup panjang. Dengan shotgun ice-nya ini, Captain Ice bisa leluasa menembak musuhnya dari jarak yang sangat jauh, dan efek dari tembakan ini akan membuat musuhnya beku seketika, yang hal itu membuat dirinya menjadi salah satu sniper yang sangat hebat. Selain itu juga, ia bisa memanipulasi bentuk-bentuk dari es menjadi senjata untuk melawan musuh-musuhnya. Di kuasa yang keenam, kita ada Kaizo yang menggunakan kuasa dari elemental Duri yang merubahnya menjadi Captain Duri. Untuk segi desainnya tidak jauh berbeda dari Boy Duri, namun ia dilengkapi dengan visor yang memiliki motif berduri-duri. Untuk senjata andalannya, ia dilengkapi dengan jangkar berduri, yang dimana si fungsi dari jangkar tersebut bisa membuatnya bergelantungan dimanapun dengan lebih bebas. Namun, fungsi utamanya bukan di situ, melainkan jangkar berduri ini bisa menumbuhkan akar-akar berduri yang sangat banyak, yang dimana si akar-akar berduri ini digunakan oleh Captain Duri untuk membelit musuh-musuhnya. Selain itu, si akar berduri ini bisa difungsikan sebagai tameng yang cukup kuat, sehingga musuh akan cukup sulit untuk menembus tameng berduri. Di kuasa yang terakhir, kita ada Kaizo yang menggunakan kuasa dari elemental solar yang merubahnya menjadi Captain Solar. Untuk desainnya tidak kalah keren dari Boboiboy Solar. Selain itu, ia juga dilengkapi dengan topeng atau visor yang memiliki corak bercak cahaya. Untuk senjata andalannya, ia dilengkapi dengan pedang solar yang memiliki fungsi yang banyak. Kenapa pedangnya disebut memiliki fungsi yang sangat banyak? Itu karena pedangnya bisa dirubah-rubah menjadi bentuk senjata yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, si pedangnya juga memiliki sifat untuk menyerap cahaya, dan si pedangnya itu akan semakin kuat ketika energi cahaya yang dikumpulkannya semakin besar. Dan dari segi kecepatan, ia tidak kalah cepat dari Captain Halilintar, karena ia sama-sama memiliki teknik lompatan cahaya seperti Boboiboy Solar. Di elemental yang pertama, kita ada Gopal yang menggunakan kuasa dari elemental Halilintar yang merubahnya menjadi Gopal Halilintar. Untuk desainnya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Halilintar, namun Gopal ini memiliki ciri khas yang khusus, yang dimana si tubuh Gopal ini menjadi elemental tersebut saat dia menggunakan kuasa elementalnya, sehinggalah Gopal bisa merubah tangannya menjadi cakar Halilintar yang akan memberikan kekuatan besar dan daya serang yang sangat hebat kepada Gopal. Selain itu, ia juga dilengkapi dengan kecepatan yang sangat luar biasa untuk mencincang musuhnya. Dan hal yang sangat menyusahkan musuhnya, si Gopal elemental itu tidak bisa disentuh oleh musuhnya, karena si molekul di dalam tubuh si Gopal sudah berubah menjadi elemental itu sendiri. Di elemental yang kedua, kita ada Gopal yang menggunakan kuasa dari elemental Taufan yang merubahnya menjadi Gopal Taufan. Untuk desainnya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Taufan, namun ketika pengguna elemental yang lain mendapatkan Habobot ataupun semacamnya, Gopal elemental tidak membutuhkannya. Kenapa? Karena si tubuhnya adalah angin itu sendiri, jadi dia bisa terbang kemana saja dengan sangat bebas. Karena Gopal Taufan adalah bentuk angin itu sendiri, jadi Gopal Taufan memiliki kemampuan untuk mengubah bentuknya menjadi serangan-serangan yang memiliki daya hancur yang lebih besar. Itu karena si arah dan si bentuk angin yang menyesuaikan dengan imajinasi dari Gopal. Dan walaupun terkena tembakan, si tembakan itu akan melesat lurus menembus, namun tidak berdampak apa-apa karena tubuhnya yang terbuat dari angin. Di elemental yang ketiga, kita ada Gopal yang menggunakan kuasa dari elemental gempa
yang merubahnya menjadi Gopal Gempa. Untuk desainnya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Gempa. Namun, Gopal Gempa ini memiliki keunikan yang sangat hebat, yang dimana ia bisa mengubah struktur molekul di dalam dirinya menjadi tanah. Yang bahkan yang lebih hebatnya lagi, dia bisa menyatu dengan tanah yang ada di alam. Kalau pengguna elemental yang lain pasti akan menggunakan golem sebagai senjatanya. Berbeda dengan Gopal Gempa yang dimana ia sendiri yang berubah menjadi golem gempanya sendiri. Yang dimana hal itu akan meningkatkan defense dan daya tahan si Gopal Gempa. Yang bahkan ia bisa semakin kuat ketika ia mengendalikan objek tanah yang lebih luas. Di elemental yang keempat, kita ada Gopal yang menggunakan kuasa dari elemental Blaze yang akan merubahnya menjadi Gopal Blaze. Untuk desainnya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Blaze. Namun hal yang menariknya, yang dimana si Gopal Blaze ini bisa memanipulasi molekul di dalam tubuhnya menjadi api, yang bahkan si tubuhnya aja bisa berubah menjadi kobaran api yang sangat panas. Dengan kemampuan tersebut, Gopal tidak akan bisa disentuh oleh musuhnya karena musuhnya bisa saja terbakar saat menyentuh Gopal. Dan selain itu, Gopal juga akan bertambah kuat ketika suhu di sekitarannya menjadi semakin panas. Dan ia juga memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai macam jenis api. Dan ia juga bisa melontarkan berbagai macam jenis serangan berbentuk api, yang bahkan ia juga bisa merubah dirinya menjadi cakra api. Di elemental yang kelima, kita ada Gopal yang menggunakan kuasa dari elemental Ice yang akan merubahnya menjadi Gopal Ice. Untuk desainnya ya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Ice. Namun Gopal Ice ini bisa memanipulasi molekul di dalam tubuhnya menjadi ice. Yang sebenarnya hal ini sangat menguntungkan Gopal karena ia bisa membentuk berbagai macam senjata menggunakan tubuhnya, yang dimana salah satunya adalah meriam ice yang terhubung langsung dengan tangannya, yang dimana dengan satu kali tembakan saja si Gopal Ice ini bisa membuat musuhnya membeku seketika. Dan pada saat orang lain atau musuh mencoba untuk menyentuhnya, ketika Gopal Ice ini disentuh, malah musuh tersebut akan mulai membeku, yang bahkan ia bisa benar-benar membeku ketika terlalu lama menyentuh Gopal Ice. Di elemental yang keenam, kita ada Gopal yang menggunakan kuasa dari elemental Duri yang akan merubahnya menjadi Gopal Duri. Untuk desainnya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Duri. Namun seperti elemental Gopal yang lain, Gopal Duri juga bisa memanipulasi tubuhnya menjadi tumbuhan, yang bahkan kemampuan ini sangat menguntungkan Gopal, yang dimana ia bisa saja mengklonkan dirinya dan si musuh akan kebingungan mencari di mana Gopal Duri yang asli. Dan si Gopal Duri ini juga memiliki kemampuan untuk merubah si bagian-bagian tubuhnya menjadi tanaman yang biasa ia gunakan untuk menyerang musuhnya. Dan yang hebatnya lagi, ketika bagian tubuhnya terpotong atau terbelah dua, ia dengan mudah bisa meregenerasinya dengan tubuh yang baru, yang bahkan bisa saja lebih kuat dari sebelumnya. Di elemental yang ketujuh, kita ada Gopal yang menggunakan kuasa dari elemental solar, yang hal itu akan merubahnya menjadi Gopal Solar. Untuk desainnya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Solar. Namun, Gopal Solar ini juga memiliki kemampuan untuk merubah struktur molekul di dalam tubuhnya menjadi cahaya, yang dimana hal itu sangat menguntungkannya karena ia tidak bisa diserang oleh musuh, dan ketika terdampak serangan, tubuhnya akan baik-baik saja karena hanya terbuat dari cahaya. Selain itu juga, Gopal Solar memiliki kemampuan untuk menembakkan berbagai macam laser atau tembakan solar yang ada di dalam dirinya. Selain itu juga, ia memiliki kemampuan untuk berpindah tempat dengan sangat cepat menggunakan kecepatan cahaya, yang hal itu akan sangat merepotkan musuhnya karena
musuh tidak akan bisa memprediksi kemana si Gopal akan. Di kuasa yang pertama, kita ada Ying yang menggunakan kuasa dari elemental Halilintar yang akan berubah menjadi Ying Halilintar. Untuk desainnya sedikit berbeda dari Boboiboy Halilintar, cuman di sini Ying lebih dipertegas dengan menggunakan kakinya sebagai senjata utamanya. Dengan menggunakan kuasa dari elemental Halilintar, Ying mampu mengakses sebuah kecepatan yang sangat tinggi dan ia juga bisa menggunakan Halilintar untuk bergerak dengan sangat lincah. Dengan menggunakan kuasa dari senjata andalannya, yaitu sepatu Halilintar yang dipasangi dengan satu bilah pedang di setiap sepatunya, yang membuat Ying bisa menebas musuhnya saat berlari ke arahnya. Ying Halilintar juga sangat mengandalkan kecepatan dalam menyerang musuhnya, sehingga musuh tidak akan diberikan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Di kuasa yang kedua, kita ada Ying yang menggunakan kuasa dari elemental Taufan yang akan berubah menjadi Ying Taufan. Untuk desainnya sedikit berbeda dari Boboiboy, namun untuk Ying Taufan ini memiliki sedikit kesamaan pada bajunya yang tetap dengan ciri khasnya corak angin. Dengan menggunakan kuasa dari elemental Taufan, Ying akan bisa mengakses kemampuan terbang dari Boboiboy Taufan, yang dimana ia bisa melayang dengan mudahnya dibantu dengan senjata andalannya, yaitu sepatu Taufan, yang dimana dengan menggunakan sepatu tersebut Ying bisa menciptakan angin-angin dan serangan berbentuk angin menggunakan sepatunya. Selain itu, Ying juga bisa menciptakan badai tornado dengan cara mengentakkan kedua sepatunya secara bersamaan, yang dimana si Bob ini sangat cocok untuk pertarungan yang ada di langit atau di udara. Di kuasa yang ketiga, kita ada Ying yang menggunakan kuasa dari elemental gempa yang akan berubah menjadi Ying Gempa. Untuk desainnya tidak jauh berbeda dari Boboiboy kalau atasnya, tapi kalau bawahnya benar-benar berbeda dari Boboiboy. Itu karena Ying yang berfokus menggunakan serangan-serangan kaki. Dengan menggunakan kuasa dari elemental gempa, Ying dapat mengakses kemampuan untuk mengendalikan struktur bumi, yang dimana ia bisa mengendalikan tanah dengan sesuka hatinya. Kalau Boboiboy Gempa punya tangan tanah sebagai senjata andalannya, Ying Gempa punya kaki tanah yang berbentuk seperti kuda, yang membuat Ying terlihat seperti Centauros. Dengan menggunakan kaki-kaki tersebut, Ying dapat bergerak dengan sangat lincah walaupun ia menggunakan elemental gempa. Dan Ying juga bisa memanggil Centauros Gempa, mirip seperti golem gempa, namun ia memiliki 4 kaki. Di kuasa yang keempat, kita ada Ying yang menggunakan kuasa dari elemental Blaze yang akan berubah menjadi Ying Blaze. Untuk desainnya memang sedikit berbeda dari Boboiboy, namun Ying Blaze ini memiliki serangan yang berpaku kepada serangan dari kaki, yang membuat si serangannya tuh kuat dan lebih tajam. Dengan menggunakan kuasa dari elemental Blaze, Ying mampu mengakses kemampuan untuk mengendalikan api yang sangat panas dengan menggunakan senjata andalannya, yaitu sepatu berapi, yang dimana ia bisa menghasilkan api yang besar menggunakan kakinya, sehingga tendangan-tendangan yang dilancarkan oleh Ying Blaze akan sangat mematikan karena memiliki suhu yang sangat panas. Selain itu juga, ia bisa terbang menggunakan api dari kakinya, yang membuat Ying Blaze itu bisa bergerak lincah baik di darat maupun di udara. Di kuasa yang kelima, kita ada Ying yang menggunakan kuasa dari elemental Ice yang akan berubah menjadi Ying Ice. Untuk desainnya kurang lebih sedikit sama dengan Boboiboy, cuman hoodie dari Ying tidak dipasangkan. Dan sama seperti Ying yang lain, Ying Ice juga menggunakan serangan kaki sebagai serangan andalannya. Dengan menggunakan kuasa dari elemental Ice, Ying Ice mampu mengakses kemampuan untuk membekukan segala benda dengan dibantu oleh senjata andalannya, yaitu seluncur ice, yang dimana apapun benda ataupun tempat yang dilewati oleh seluncur ice itu, si tempat dan benda tersebut akan langsung membeku. Dan yang cukup hebatnya, Ying Ice bisa membekukan sebuah benda ataupun tempat
dengan satu kali pijakan yang akan terus membekukan sebelum Ying Ice yang menghentikan pembekuan tersebut. Di kuasa yang keenam, kita ada Ying yang menggunakan kuasa dari elemental Duri yang akan berubah menjadi Ying Duri. Untuk desainnya tidak jauh berbeda dari Buboy Duri, namun Ying Duri ini lebih terlihat imut seperti Chinese Fighter. Ying mampu mengakses kemampuan dari elemental duri yang bisa menciptakan dan menumbuhkan akar-akar tanaman berduri dengan sangat cepat dengan menggunakan senjata andalannya, yaitu bola berduri dan sepatu berduri, yang dimana Ying mampu menendang-nendang si bola tersebut kepada musuhnya tanpa takut terluka di bagian kakinya. Karena si sepatu dan bola tersebut adalah satu kesatuan, jadi tidak akan saling menyakiti. Dan selain itu, si bola tersebut akan semakin tumbuh besar setiap kali diserangkan kepada musuhnya. Di kuasa yang terakhir, kita ada Ying yang menggunakan kuasa dari elemental solar yang akan berubah menjadi Ying Solar. Untuk desainnya memang cukup berbeda dari Boboiboy, terutama dari bagian rambutnya. Dan kalian juga sudah pasti tahu model rambut siapakah itu? Tulis di kolom komentar ya. Dengan menggunakan elemental solar, Ying mampu mengakses kemampuannya yang bisa mengendalikan cahaya, yang dimana ia bisa memberikan serangan-serangan yang besar menggunakan senjata andalannya, yaitu sepatu solar. Dengan begitu, Ying dapat bergerak dengan sangat lincah yang akan membingungkan musuhnya. Dan ia juga bisa menghempaskan energi cahaya yang besar kepada musuhnya, sehingga musuh-musuhnya bisa saja kalah dengan cara sekali tendang karena kekuatan dan kelincahan dari elemental ini yang sangat hebat. Di kuasa yang pertama, kita ada Ocobot yang menggunakan kuasa dari elemental Halilintar yang akan mengubah Ocobot menjadi Ocobot Halilintar. Untuk desainnya tidak jauh berbeda dengan Boboiboy. Namun untuk Ocobot Halilintar ini memiliki struktur tangan yang lebih kaku untuk mempertegas dan memperkuat serangan-serangannya. Dengan menggunakan kuasa dari elemental Halilintar, Ocobot mampu mengakses kecepatan yang sangat cepat, sehingga dengan menggunakan senjata andalannya yaitu pedang Halilintar, Ocobot mampu memberikan serangan-serangan yang memiliki kecepatan yang tinggi dan ketepatan yang sangat akurat. Di kuasa yang kedua, kita ada Ocobot yang menggunakan kuasa dari elemental Taufan yang akan berubah Ocobot menjadi Ocobot Taufan. Untuk desainnya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Taufan. Namun untuk Ocobot yang ini tidak memiliki tangan, karena untuk meraih benda ataupun untuk menggunakan serangan, Ocobot Taufan hanya perlu menggerakkannya menggunakan angin. Dengan menggunakan kuasa dari elemental Taufan, Ocobot mampu bergerak sangat lincah karena bentuknya yang seperti bola, dengan dibantu juga oleh senjata andalannya yaitu Habobot Taufan yang bisa ia gunakan untuk meluncur di udara dan menambah daya serangan yang bisa dihasilkan oleh Habobot Taufan. Di kuasa yang ketiga, kita ada Ocobot yang menggunakan kuasa dari elemental Gempa yang akan merubah Ocobot menjadi Ocobot Gempa. Untuk desainnya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Gempa. Namun yang paling mencolok, Ocobot Gempa juga memiliki tangan tanah seperti yang dimiliki oleh Boboiboy Gempa, yang dimana si tangan itu berfungsi untuk menambah daya serangan dan pukulan yang dihasilkan oleh Ocobot. Dengan menggunakan kuasa dari elemental Gempa, hal itu membuat Ocobot memiliki defense yang sangat kuat dan power yang sangat besar, sehingga musuh tidak akan mudah untuk menembus pertahanan yang dimiliki oleh Ocobot Gempa karena elemental Gempa yang terkenal cukup kuat. Di kuasa yang keempat, kita ada Ocobot yang menggunakan kuasa dari elemental Blaze yang akan merubah Ocobot menjadi Ocobot Blaze. Berbeda dari desain-desain yang sebelumnya, Ocobot Blaze memiliki desain yang cukup berbeda dari Boboiboy Blaze. Itu karena ada tambahan masker oksigen dan hiasan-hiasan knalpot racing
pada Ocobot, yang hal ini membuatnya terlihat lebih gahar. Dengan menggunakan kekuatan dari Elemental Blaze, Ocobot Blaze memiliki kemampuan untuk mengendalikan api ke tingkatan suhu yang lebih panas lagi. Dengan senjata andalannya, yaitu Fire Blaster, Ocobot Blaze mampu memberikan serangan api dengan suhu yang sangat panas. Di kuasa yang kelima, kita ada Ocobot yang menggunakan kuasa dari Elemental Ice, yang akan merubah Ocobot menjadi Ocobot Ice. Sekali lagi, untuk desainnya cukup berbeda dari Boboiboy Ice, yang dimana biasanya Boboiboy Ice memiliki hoodie, sedangkan Ocobot Ice ini memiliki desain seperti kesatria, yang membuatnya terlihat keren namun tetap cool. Dengan menggunakan kuasa dari Elemental Ice, Ocobot Ice mampu mengendalikan ice, dan dia juga bisa mengatur suhu di kawasan tertentu menjadi cair ataupun membeku, yang dibantu dengan senjata andalannya, yaitu Spear Ice. Di kuasa yang keenam, kita ada Ocobot yang menggunakan kuasa dari Elemental Duri, yang akan merubah Ocobot menjadi Ocobot Duri. Untuk desainnya kembali lagi menjadi mirip seperti Boboiboy. Namun yang uniknya di sini, Ocobot Duri ini menggunakan sebuah keranjang, yang dimana dari keranjang-keranjang tersebut, Ocobot Duri mampu mengeluarkan akar-akar berduri sebagai pengganti tangannya. Dengan menggunakan kuasa dari Elemental Duri ini, Ocobot Duri mampu menumbuhkan akar-akar berduri maupun tumbuhan yang lain dengan sangat cepat. Dan ia juga bisa menggunakannya sebagai serangan-serangan yang bisa ia lontarkan kepada musuh-musuhnya. Sehingga Ocobot Duri ini sangat fleksibel untuk dianggap sebagai penyerang maupun bertahan. Di kuasa yang terakhir, kita ada Ocobot yang menggunakan kuasa dari Elemental Solar, yang akan merubah Ocobot menjadi Ocobot Solar. Untuk desainnya, sekali lagi kita mengambil tema yang berbeda dari Boboiboy. Namun, di sini Ocobot Solar tidak memiliki tangan seperti Ocobot Taufan dan Ocobot Duri. Itu karena Ocobot Solar mampu menggantikannya menggunakan cahaya yang bisa ia manipulasi sebagai tangan. Dengan menggunakan kemampuan dari Elemental Solar, Ocobot Solar ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan cahaya dengan menggunakan senjata andalannya, yaitu Prisma Solar, sebuah alat yang mampu menyerap dan membalikan serangan cahaya. Jadi, semakin besar cahaya yang ia serap, semakin kuat juga serangan yang ia hasilkan. Akhir kata dari Nat. Sayonara, arigato gozaimashita. Matane. Bye.